warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama yang kita tak henti-hentinya ucapkan yaitu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sampai kita bisa melewati hari ke-10 di bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin ingin seperti kita untuk melaksanakan sholat seperti ini, tapi mereka terbaring di rumah masing-masing. Ada juga yang terbaring dengan lemas di rumah sakit. Bahkan ada yang tidak melaksanakan puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan ini saya hanya untuk mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk merenung tentang diri kita, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu semua kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Bapak Ibu mengenal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad bin Abdullah. Kalau ada jamaah yang tidak kenal namanya Rasul, ini perlu dipertanyakan keislamannya. Lalu dari mana kita mengenal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya dari kecil ibu kita, dari kecil atau mungkin kita dari SD sekolah, dari kita mendengarkan ustaz-ustaz ceramah, baik melalui tarawih maupun Isra Mi'raj maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka timbul pertanyaan kepada diri kita, bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kenal namanya Rasul, tapi kita tidak pernah melihat rupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah berbahagianya orang yang beriman kepada Allah dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah melihat rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril, dan ini
kedatangannya adalah di akhir-akhir hayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Apa hakku di hadapan Allah sebentar?" Maka Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, pintu-pintu langit terbuka. Para malaikat sedang menunggu rohmu. Dan pintu-pintu surga terbuka untuk menerimamu." Tapi jawaban daripada malaikat Jibril ini, jemaah rahimakumullah, bukan berarti jawaban ini membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat Jibril. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan cemas. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, untuk apa kamu cemas? Engkau tidak senang mendengarkan berita apa yang saya sampaikan kepadamu, wahai Rasulullah." Rasul mengatakan, "Bukan ya Jibril, tetapi bagaimana nasib umatku sebentar di akhir hayatnya?" Bayangkan Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih memikirkan kehidupan kita, akhir hayat manusia umatnya, bagaimana nasib umatku di akhir hayatnya nanti. Sekiranya mungkin kita disanjung seperti itu di hadapan manusia jemaah, mungkin mengatakan, "Oh, siapa dulu dong saya?" Tapi Rasul tidak. Rasul justru karena disanjung oleh malaikat Jibril, pintu-pintu langit sudah terbuka untukmu. Para malaikat telah menunggu ruhmu dan pintu-pintu surga telah terbuka untukmu. Tapi bukan itu menjadikan Rasul bangga. Malah dia cemas, bagaimana nasib umatku di akhir hayatnya nanti. Ini satu kemarah umat Allah. Dan ini juga detik-detik di mana pada saat itu adalah hari-hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Di mana pada saat itu juga ada malaikat Israel untuk mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu jemaah rahimakumullah, ketika ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabut pelan-pelan, begitu kelihatan mukanya, Fatimah anaknya begitu menutup mukanya, Ali menantunya sekaligus sahabatnya, dia tunduk dengan setunduk-tunduknya. Malaikat Jibril berpaling, tidak mau melihat daripada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Jibril, apakah engkau jijik melihat wajahku?" Jibril mengatakan, "Bukan Rasulullah. Siapa yang rela melihat hamba? Siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dicabut nyawanya? Tidak ada yang rela melihatmu ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Wahai Jibril," dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, cukuplah aku ini yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Timpahkan semua ini untukku, jangan untuk umatku." Jamaah rahimakumullah, ini kedua pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di akhir-akhir hayatnya, dia masih memikirkan umatnya. Dia minta supaya sakaratul maut itu ditimpakan kepada beliau, kita umatnya jangan merasakan itu. Jemaah rahimakumullah,
Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, di mana kaki dan tangannya sudah kaku, urat-urat lehernya sudah naik dan membiru bibirnya seolah-olah ia mau mengucapkan sesuatu. Maka pada saat itu Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinga di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu terdengar di dalam bibir dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bis salah, peliharalah salatmu. Wa ma malakat aymanuhum, dan peliharalah orang-orang yang lemah." Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, peliharalah salatmu. Kita sering dengarkan para ustaz penceramah, wa sebentar di hari akhirat yang pertama-tama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Barang siapa yang baik salatnya, maka insyaallah seluruh amal perbuatannya akan baik. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir-akhir hayatnya itu, di mana seluruh tubuhnya sudah kaku, tinggal bibirnya yang bergerak seolah-olah akan mengucapkan, dan kemudian kembali Ali mendekatkan mulutnya di telinga, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatiannya kepada kita semuanya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal nama kita, tapi begitu cintanya. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama sahabatnya dan mengatakan, "Wahai sahabatku, saya rindu pada saudara-saudaraku." Maka sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu?" Rasul mengatakan, "Bukan, engkau adalah sahabat-sahabatku, tapi saudara-saudaraku adalah umat-umatku." Inilah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita pada saat dia dalam sakaratul maut. Bagaimana sebelumnya setelah ia masih sehat, jamaah rahimullah, dia berjuangkan untuk memperjuangkan agamanya, lalu mengajak kepada kita untuk mengembangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya kepada kita, setelah kita mendengarkan mungkin cerita bagaimana ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sahabatnya dan saudara-saudaranya, lalu pertanyaannya, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang kikir di antara umatku adalah ketika disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Saya mengucapkan selawat berapa kali, Bapak Ibu? Semuanya apakah mengucapkan selawat terus kepada Rasulullah? Saya yakin bahwa di antara mungkin ada yang tidak semuanya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh bahwa kita tentunya, walaupun kita mengatakan kita cinta kepada Rasul, tapi kemungkinan besar ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengikuti selawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di hari Jumat kita dengar bahwa diperintahkan, diutamakan untuk berselawat, memperbanyak selawat di hari Jumat, jamaah rahimakumullah. Dan ketika kita mendengarkan disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga ini cerita ini bisa menjadi renungan buat kita, Bapak Ibu yang saya hormati, agar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, bagaimana sebaliknya kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kepadanya. Demikian lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.